yang berhormat Bapak Camat Kulikutan dan Camat Sekolah Kepai, yang kami hormati Bapak dan Ramon Kota, yang kami hormati Bapak Kamisek Kecamatan Kepai Kota, yang kami hormati Bapak Kulikutan Sekecamatan Kepai Kota, yang kami hormati Ibu Putra PKK Kecamatan Kelurahan Kecamatan Kepai, yang kami hormati para pemimpin SPT Kelurahan Kecamatan Kepai Kota, UJC Tuan-Tuan Perempuan Kampungan Kebahagiaan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah sehingga kita dapat hadir dalam perkumpulan majelis yang berbahagia pada malam ini. Selamat dan salam kita ucapkan kepada Tuhan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, yang telah membuka dan menerangkan fikir seluruh umat manusia, khusus kaum muslimin dan muslimat, menuju ke jalan yang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan bismillah tentang peraturan mengenai SPT di Kecamatan
Muhammad Nasruddin, calon Imam Remaja, utusan Kelurahan Sukajaya. Dewan Agung Sekretaris Kecamatan Kota tahun 2017, Kepala Brebes Sekuriting Komisi Uni Sunya Budaya. Bapak Arief Julianto, S.Sc., dan Bapak Adi Sibanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalahu as-salama wa kamal siyamu al-qad. Li'anna hayatatuniya alaikum wa lakum bizalim ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wa yuba'idu wa salihal ibad. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya'aman sa'ad ilahi subhanahu. Yang terhormat Bapak Camat Kota Kota beserta para jajarannya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kota Kota, yang saya hormati Ustaz yang selalu berceramah pada malam hari ini, yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Taqwa beserta para pengurusannya, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kota, yang saya hormati Ketua dan Anggota Sekretariat Kota Kota pada kesempatan hari pada malam hari ini, yang saya hormati Ketua RT Sekretariat Kota Kota yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, serta yang sama-sama menyambangkan para peserta seleksi tidak terlupakan tingkat kecamatan Kota Kota yang hadir di acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam acara penutupan atau malam penutupan seleksi tilawatil Quran tingkat kecamatan Kota Kota. Kemudian selawat dan salam hendaknya senantiasa kita panjatkan buat tadi bukan alam mirah bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu bersolawat kepada beliau telah membelah yang kita akan mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Camat Kota Kota serta para hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tilawatil Quran di tingkat kecamatan Kota Kota. Pertama, kami atas panitia penyelenggara mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja sama berkumpul lumus untuk mensukseskan acara seleksi tilawatil Quran ini. Kemudian, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi juga membantu dalam pelaksanaan dan seleksi tilawatil Quran ini berjalan dengan baik. Kemudian juga kepada Bapak Kapolsek Kota Kota, terima kasih yang kami ucapkan yang telah juga menyiapkan anggaran untuk pengamanan sehingga berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada Dewan Hakim yang tentunya telah memberikan nilai yang terbaik bagi para peserta seleksi tilawatil Quran. Harapkan semoga nantinya adik-adik yang terpilih dalam terbaik untuk tingkat kecamatan Kota Kota ini dan mewakili Kota Kota untuk maju ke ajang berikutnya yaitu tingkat kota terbaik. Kami berharap berikanlah yang terbaik, kemudian mampu saya dengan kecamatan yang terlalu lolos dan masih
dalam tahap belum mendapatkan juara. Jangan berhenti haji, tetaplah semangat belajar, karena pada hakikatnya bukanlah persoalan menang dan kalah, tetapi bagaimana. Kemudian pada kesempatan ini kami juga akan panitia penyelenggara mohon maaf maklum yang patut mungkin tidak kami patuhkan, yang dulu tidak kami dudukkan, yang tua-tua tidak kami tuakan. Untuk itu mohonlah kami diberi maaf, mohonlah kami diberi ampun supaya salah tidak berkepanjangan. Artinya berkenan untuk menutup secara resmi pelaksanaan seleksi pembinaan perguruan tingkat kecamatan Sungai Tua ini dengan sering dan hidup dengan sering mengaji. Pasti itu bersih akan terpuji dengan berakhirnya estetik pada malam hari ini. Semoga generasi muda kita menjadi generasi yang berani. Tinggi-tinggi Simpahan Selasih, tumbuh dekat Simpahan Jari. Kepada seluruh panitia yang mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam mensukseskan acara estetik ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dari kami. Insyaallah pada saat yang sama kita akan berjumpa lagi di tahun 2018 yang akan datang dengan acara yang sama yang diseleksi oleh Kepala Dinas Kecamatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini ada mohon dengan tadi Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan iman kepada segala bahasa dan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tak salah menghormati Bapak Kapolsek Deli Utara serta jajaran Kepolisian Mas yang menghormati Bapak Kanwil 01 Mei atau yang mewakili, kemudian yang sama-sama dihormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Utara, Bapak Ketua RW TNI Kecamatan Deli Utara, kemudian Bapak Dewan Hakim yang malam ini hadir, Pak Ketua Polri, kemudian Bapak Bapak bisa memanfaatkan Pak Kali dan Tosya dari Sama Malawani. Kemudian yang kabar lagi Bapak dan Ibu Lurah seluruh Kecamatan Deli Utara, Bapak Ketua LPK, Bapak dan Ibu Ketua RT, Bapak Ketua Pengurus Masjid serta jajaran pengurus. Kemudian yang kami banggakan jajaran panitia STI tingkat Kecamatan Deli Utara tahun 2017. Kemudian juga yang kami banggakan adik-adik dan rekan-rekan para tuli TK peserta STI tingkat Kecamatan Deli Utara tahun 2017 dan bapak ibu alim ulama, ketua agama, ketua muda atau wanita yang hadir pada malam ini yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Bersyukur kita menonton selama Allah pada malam ini kesempatan kesehatan sama-sama bersilaturahmi di Masjid Taqwa ini dalam rangka penutupan seleksi calon tingkat kecamatan Deli Utara tahun 2017. Kemudian salam-salam dan pesan-pesan yang kita sampaikan kepada anak kita menuju malam dan mohon salam kepada Bapak Muhammad Walidah Sirina Muhammad Walidah Sirina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak terasa bahwa sudah 3 hari ini kita sama-sama hadir dan berkumpul di masjid ini dalam rangka STI tingkat Kecamatan Deli Utara ini, dan sampailah kita pada malam hari ini malam penutupan STI yang insyaallah nanti setelah ini akan kita mulai.
yang masih juara dua dan tiga seterusnya jangan berkecil hati, karena pada prinsipnya sebentar yang sampaikan oleh kita panitia bukan lomba ada, yang terpenting adalah bagaimana kita menyiarkan agama ini, bagaimana kita mengamalkan hal-hal yang kami dapat dasar dari ini. Kemudian juga bahwa untuk yang juara satu dan yang juara dua pada STK Indah Kecamatan ini nanti akan kita adakan pemusatan latihan di dalam rangka menghadapi STK tingkat kota. Nanti kepada murid-murid nanti yang menjadi juara satu juara dua akan kita lakukan pemusatan latihan dalam rangka menghadapi STK tingkat kota. Waktu dan tempatnya nanti akan kami informasikan. Termasuk juga untuk pejabat-pejabat yang tidak ada pertandingan, kita pada STP ini akan mempertandingkan cabang-cabang lain seperti Hibzil, Sabhil, dan juga M2G, termasuk juga Kaligrafi, termasuk juga Kerasalah. Ini nanti kita akan latih tersendiri, akan kita siapkan orang-orangnya, akan benar-benar nanti untuk menghadapi tingkat kota. Insya Allah nanti tingkat kota kita akan mengikuti seluruh kegiatan pertandingan. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kami informasikan juga pada tahun 2013 kita berhasil peringkat kelima dari tujuh penyelamatan. Dan alhamdulillah pada tahun 2014, 2015, 2016 selama 3 tahun berturut-turut kita berhasil mencapai juara tiga. Selama 3 tahun kemarin kita juara tiga. Juara satu, juara dua atau bergantian. Kalau tidak punya selatan, bagaimana lalu bergantian? Juara tiga di tahun ini tetap kita. Harapan kami dan harapan seluruh masyarakat Kecamatan Sumbing Kota ini kepada nanti rekan-rekan Korea yang tapi wakil Kecamatan Sumbing Kota untuk Kota Dumai, tentunya kita berharap tahun ini kita akan juara tiga. Namun kita kalau bisa juara dua, dan kalau kita bisa kita juara satu. Insya Allah ini tentunya bukan kerja keras dari rekan-rekan yang wakil Kecamatan Sumbing Kota ini, dan juga mohon dukungan dan doa kita semua masyarakat Kecamatan Sumbing Kota ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kepada seluruh panitia kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras rekan-rekan semua. Kami tahu bahwa tiga hari bahkan dari 2 minggu 3 minggu sebelum acara dimulai rekan-rekan panitia telah bekerja keras. 3 hari ini terutama kami tahu tadi sekretaris panitia dari tadi pagi sampai malam itu pulang rumah. Nah, ini kami sangat apresiasi sekali dan terima kasih sekali atas pengorbanan bapak ibu dan rekan-rekan panitia ini. Mudah-mudahan kerja keras rekan-rekan ini nilai amal yang Allah SWT yang berlaku. Kemudian juga kepada pengurus masjid dan seluruh jemaah masjid Taqwa ini kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan selama kegiatan yang langsung, dan juga mohon maaf sekali lagi kami sampaikan apabila kegiatan ini mengambil kewenangan pada jemaah selama kegiatan yang langsung. Kepada Dewan Hakim kami juga terima kasih telah melakukan tugas yang baik, telah meleksi kori-kori yang terbaik dengan kecamatan Sumbing Kota ini. Kami juga berharap dari STK ini dapatan kita dapat membina oleh pemerintah dan menghadapi STK dan kota nanti. Kemudian kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya banyak kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf sebagai oleh atau panitia tadi barangkali hal yang harusnya dikedepankan kemudian tidak terlaksana dengan baik oleh Dewan Pengawas. Barangkali juga selama beberapa hari ini panitia juga barangkali ada kekurangan kami juga sebagai camat dan mohon maaf. Terakhir dengan mengucapkan alhamdulillah yang baik lain, STK tingkat Kecamatan Sumbing Kota tahun 2017 secara resmi kami nyatakan ditutup. Kemudian ada
tadi ketemu di sini ada dua pemain Bantul. Saya harus dibantu Pak, satu pemain aja Pak. Apa tanda orang sholat pasti berseribu banyak dan enggak kepada pemenang kami mengucapkan selamat.